kami anak beranak ada sakit yang berkaitan buah pinggang. Saya dengan anak yang nombor dua tu sakit nephrotic syndrome atau orang kata kencing kotor. Yang anak sulung tu bermula dengan nephrotic syndrome juga. Tapi sebabkan rawatannya tak diteruskan masa umur dia 6 tahun, sekarang buah pinggangnya dah rosak. Saya harap Adam tu walaupun dia sakit, memang tak ada harapan untuk sembuh. Memang seumur hidup dia kena dialisis. Tapi saya nak dia sihat. Dia boleh lakukan aktiviti dia. Dia boleh pergi sekolah. Itu sihat pada diri orang yang sakitlah. Dan sepanjang dia start sekolah ni, dia banyak tak datang sekolah lah. Dia lebih banyak dunia dia dekat hospital, masuk ward. Kalau masuk ward tu, paling sekejap pun seminggu atau dua minggu. Jangka nak buat transplant, tapi tak boleh. Ujian dia tunjukkan yang hati dia rosak. Bila doktor cakap macam tu, memang rasa luluh sangat hati ni. Sebab dia dah tangguh seksa macam-macam operation. Dah 5 kali tebuk dekat perut dia.